Sahabat Indonesia punya nama, saya belum membeli jualannya Mbak Maria dari Instagram. Mungkin kalau nanya soal perasaan, itu udah terlalu umum ya Mbak. Tapi di situ aku pengen, dia tuh sebenarnya underdog. Halo sahabat Indonesia punya nama, kembali lagi bersama saya Hendy Ang dalam program yang sangat berkualitas yaitu Indonesia punya nama. Di mana program ini akan memberikan kalian informasi mengenai kisah-kisah hidup dan juga cerita-cerita nostalgia dari mantan atlet bulu tangkis Indonesia. Di mana mantan atlet ini memiliki segudang prestasi alumni dari PB Jarum. Ini namanya siapa? Lucu sekali. Coba sekali. Satu, dua, tiga. Satu lagi, sekali lagi, sekali lagi. Satu, lagi. Yeay! Wah, ini sih calon-calon atlet berbakat Indonesia nih. Namanya siapa nih, cantikku? Namanya siapa? Prisa. Aku udah tahu kamu karena aku udah ngeliat-ngeliat foto kamu, Mbak Prisa, kan namanya. Prisa, Prisa, coba ajakin ibu gimana kalau mau main? Main raket yuk, ya Allah, gemes banget. Tante boleh jongkok juga? Boleh. Terus Tante harus ngapain? Mbak, kamu masih muda, kamu masih milenial dan berjiwa muda. Apalagi anak milenial yang memiliki cita-cita dan memiliki impact untuk sekitarnya. Aku sangat appreciate buat itu. Mbak Maria ya. Alhamdulillah sahabat Indonesia punya nama, saya belum membeli jualannya Mbak Maria dari Instagram. Karena hari ini kita akan menyaksikan live cooking show dari mantan atlet pebulu tangkis kebangsaan Indonesia. Gimana kira-kira prolog aku udah oke ya? Okay.